balik ke mana? Damang atuh. Oh, alhamdulillah. Oh, kada di Cebor pangitannya. Mohon. Oh, halodo pangitannya Kang ya. Mohon. Kang bari tu malas. Dupinya kampung naon, Kang? Lengkong Jaya. Oh, iya teh kampung Lengkong Jaya ari desana? Sukawangi, Desa Sukawangi. Desa Sukawangi kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Oh, jadi kecamatannya Sukamakmur. Sukamakmur. Ah, dawuh. Nyukur hapunten Ibu. Masya Allah. Ibu, iya masih kampung naon Ibu? Lengkong Jaya. Oh, Lengkong Jaya, Kabupaten Bogor, pengantin ibunya. Masya Allah, Ibu, lu ini rapih gitu, Ibu, tadi lebat. Maksudnya, iya natar, nanti kayuna. Kayuna, kayu kihang punya. Oh, lecil gitu ibunya, enakan pengen nanti pengen ebok deh. Nah, ini Lengkong Jaya, saudara ya. Masya Allah, mohon Ibu. Tidak dia sabar habu, Ibu. Kertian Lengkong Jaya. Ya. Duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sekarang saya masih berada di Kabupaten Bogor, saudara ya. Nah, depan kita itu ada Cibeet ya. Cibeet merupakan batas antara Cianjur sebelah sana, Cianjur. Dan ini yang saya injak adalah Kabupaten Bogor, saudara ya. Nah, kita akan berjalan ke depan sana yang mana saya juga belum tahu pasti ya. Apakah mungkin di depan saya ada kampung ya? Nanti insya Allah kita akan telusuri bagaimana perjalanannya. Yuk kita ikutin terus channel Cepi Usman, saudara. Nah, sepanjang jalannya kita melihat ini bambu ya, ataupun bambu gomong, saudara. Awi gomong banyak sekali kesana juga nih, awi gomong, saudara ya. Nah, ini juga samping kanan, saudara ya. Nah, ini kayaknya ini cabai, saudara ya, untuk cabai. Oke, kita akan berjalan ke depan sana, saudara ya. Nah, tadi kita berada di sebelah sana, saudara ya. Masya Allah. Pemandangannya sangat benar-benar indah, saudara ya. Apalagi ketika kita melihat ke depan sana. Sawahnya terasering, saudara ya. Begitu hijau, saudara. Dan sebagian lagi juga ada yang sudah panen sebelah sana, saudara ya. Oke, saudara, kita ikutin terus. Nah, untuk akses jalannya ya begini, saudara ya. Nah, ini ada selang untuk air, saudara ya. Nah, biasanya nih, ini kayaknya dulunya semak belukar ya. Namun mungkin sama petani ditanamin dengan pohon pisang daun, saudara. Tuh, pohon pisang daun ya, baru ditanam ya. Karena mungkin mengurus ataupun menanam pisang daun lebih mudah, saudara ya, dibandingkan dengan tanaman yang lain. Assalamualaikum, Kang. Bari ka mana, Kang? Bari ke mana? Namang atuh. Alhamdulillah. Oh, kada di Cebor pengitannya. Mohon.
Oh, halodo pangeten Kang ya. Mohon. Kang bari tu malas. Dupinya kampung naon, Kang? Lengkong Jaya. Oh, iya teh kampung Lengkong Jaya ari desana? Sukawangi, Desa Sukawangi. Desa Sukawangi kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jadi kecamatannya Sukamakmur. Sukamakmur. Masyaallah. Kan Cianjur. Oh iya. Kan. Cianjur. Nah, kita sekarang berada di kecamatan Sukamakmur, saudara ya, Kabupaten Bogor. Nah, depan adalah ada Cibeet ya, merupakan salah satu perbatasan Cianjur dan Bogor, Kang. Masya Allah. Ya. Mengak Kang, dilajeng Kang, punten nggak bakal Kang ya. Nah, ini kampungnya saudara ya. Masya Allah. Alami saudara ya. Ya mungkin ini ada beberapa rumah saja saudara ya di daerah sini saudara. Ini ada orang yang sedang tidur tapi saya tidak berani ya, takutnya mengganggu saudara ya. Kita akan melanjutkan ke depan sini saudara ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah untuk akses listriknya ini sudah ada saudara ya. Nah, bisa dilihat dari tiang listrik ini. Assalamualaikum Ibu. Damang Ibu. Ibu nuju naon? Ada nyukur hapunten Ibu. Masya Allah. Ibu, iya masih kampung non Ibu? Oh Lengkong Jaya, Kabupaten Bogor, pengen punya. Masya Allah, Ibu, lu nirapih gitu, Ibu, eta di lebat. Maksudnya iya nata, nanti kayuna. Kayuna, kayu kiyang punya. Oh, lecil gitu ibunya, enakan pengen nanti pengen ebok deh. Nah ini Lengkong Jaya saudara ya. Masya Allah, mohon Ibu. Tidak sabar habu Ibu. Kertian ya. Ya. Oh, gunung seueur. Tapi untuk kampung ieu ya sabar hiji, Bu. Kampung di dia aya sabar suhunan. Kapal di mana? Nah, di arah Cal. Oh, sing dua. Sing Arencal. Nya nyarah Cal begitu nya. Ibu sarang ibu naon nami? Sarang. Ya. Masya Allah Bu ya. Ada putra sabar aja Bu Yaya. Empat. Entos rumah tangis ada ya nak? Entos sedayana getos garagu putra. Oh jadi pangenten sadayana terus rumah tangi pangenternya. Tinggal sekarang berdua sama bapak ya, sama suami ya. Ayah suaminya kemana Ibu? Kebon. Itu nyarengan tukang beko. Nuju ngadoseran. Buka. Oh, buka jalan ya, jalan baru, Masya Allah. Saya Bu ngelihat ke dalam Ibu, Bu, kayaknya tiis Bu, ataupun misalnya lantainya itu terbuat dari papannya dari kayu kihiang Bu nya. Nah, coba kita lihat ya, Masya Allah. Tuh, ini kayu kihiang saudara ya, yang mungkin sekarang jarang yang nanam saudara ya. Untuk kihiang ini biasanya kihiang ini kayu yang mahal saudara ya. Adi ya, sanes kihiang nya banyak. Sanes ieu mah kai saurna kai leuweung. Oh. Duka kaina wae kihiang sapali. Sapali. Tapi itu kihiang lebih cenderung banyak galeuhnya Bu nya. Nah. Banyak galeuh. Enak saudara ya kalau tidur di sana itu dingin. Masya Allah. Tapi ieu bumi tos kali Bu nya. Bumi ieu teh. Oh, keningannya. Tapi ieu geus enakeun ibu. Terus lecir kieu nya.
Pemilih kota motos dilayak pengertian. Masih layak, alhamdulillah. Masya Allah. Terus nah, dilayak dianggap sahur. Ini juga ada kokok. Bu, ya kokok kang naon, Bu? Ngarona? Nah, kang ngoyongi we kitu ni sa takol. Di takolan. Lamun aya bang saat kitu. Hah? Tapi mana panakolna, Bu? Oh iya, ini rupanya. Ah. Anak kok sini nih. Nah, kalau bisa biasanya kalau ada sesuatu tinggal tinggal ininya dipukul lalu warganya akan kumpul ya. Masyaallah. Sini aja ya simpannya, sana terlalu tinggi. Masyaallah. Ibu, hatur nuhun karena waktunya. Terima kasih banyak, Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, Bu. Amin. Panjang umur, Bu, dan amin, anak-anaknya soleh, Bu ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Kita akan ke daerah sini, saudara. Nah, seperti biasa, Masya Allah ya. Nah, di tempat depan juga ini warganya terbuat dari apa? Rumahnya terbuat dari papan, saudara ya. Masya Allah. Kita lihat ke sini ya. Kita beli air dulu. Assalamualaikum. Ayah air minum, air mineral. Naon isalah naon ieu teh? Toskara rosong. Hari balanya ka mana ieu tadi? Cikalong. Cikaso teh mana? Bogor. Oh, jadi balanyanya ke Cianjur. Nah, saudara, ini daerah Bogor. Namun mungkin karena warganya banyak di Cianjur di sana, Bu ya, sehingga ibu ini belanjanya ke Cianjur. Bukannya ke Jonggol belanjanya, Bu? Enggak. Jauh. Oh, terlalu jauh ya. Berarti ibu kalau belanja ngucuprak, Bu? Maksudnya lewat Cibeet gitu. Kan di sini enggak ada jembatan, Bu. Ada. Di mana, Bu, jembatannya? Oh, jauh. Tadi saya dari Cianjur, Bu. Lewat ke sini itu ngucuprak, Bu. Karena mentas nyebrang karena nggak ada jembatan, ya. Akhirnya lewat sini itu dengan jalan kaki melewati Cibeet, ya. Masya Allah, Bu. Tuh, menyerausnya lagi ya, Ibu, itu ya. Tempatnya. Si Neng, keningnya itu putra. Neng, kadia, Neng. Kadia, itu Neng. Mana sih Neng namanya? Aduh. Neng. Lagi ngapain, Neng? Mana sih Neng? Udah nikah? Oh, udah nikah. Udah punya berarti ibu udah punya cucu? Belum. Oh, baru ya nikahnya? Masya Allah. Bener ini lecir. Bu, lecir, Bu. Tuh di lebat ya, nanti lantainya kihyang punya. Enak. Kalau ibu di sini suami kerjanya apa, Bu? Tani. Petani apa? Daun. Padi, sayuran. Petani sayuran. Punya anak berapa? Dua. Dua. Itu yang satu. Yang satu lagi? Kelas 4 SD. Oh, iya. Bu, terima kasih banyak, Bu ya, atas waktunya. Semoga ibu sehat selalu ya. Assalamualaikum, Bu. Masya Allah ya. Kita akan meneruskan perjalanan ya. Ke depan, saudara ya. Alhamdulillah warga di sini Masya Allah ya, sangat ramah sekali, saudara ya. Nah, saudaraku ya, untuk menuju Kampung Lengkong ini akses jalannya seperti ini, saudara ya. Masih bebatuan ya. Masih bebatuan dan belum pernah kayaknya di aspal ataupun di semen ya. Nah, berarti ini di depannya banyak sekali ya warga Kampung Lengkong. Wah, ini ada buah apa dek jatuh? Ini depan. Sukun. Hah? Sukun. Wah, enak ya dek. Ini ada sukun, saudara. Waduh, Allah Akbar. Ini digoreng enak, deh. Digoreng. Wah, banyak deh tuh. Iya, kayaknya enggak di ini. Oh, di sini kayaknya sukun enggak berharga ya?
tuh padahal banyak saudara. Ini buah sukun saudara ya. Biasanya ini digoreng enak. Tapi ini punya orang ya. Kalau dibungut kasih tuh banyak sekali ya. Nah, kita akan terus berjalan ke sini saudara ya. Kita akan lewat sini dulu saudara ya. Nah, masya Allah, tuh jalannya masih berbatu saudara ya. Masya Allah, indah banget saudara ya. Ini batu tersusun rapi saudara ya. Ya, kita akan kesini saudara ya. Mungkin ada warga di sini. Ini warganya nggak ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini benar-benar bersih banget saudara. Tapi ini warganya tidak ada saudara ya. Nggak tahu kemana. Apa mungkin warganya masih berada di kebun saudara? Ini warganya nggak ada saudara ya. Oke saudara, kita akan balik lagi ke belakang ya, karena di sini tidak ada warganya. Masya Allah, ini bersih banget saudara ya. Kita bisa melihat di sini ya saudara. Allahu Akbar. Wah, ini ada kenapa ya kok ini di depan ada pohon salak saudara ya. Ini pohon salak yang diikat di depan rumah saudara. Mungkin ini merupakan salah satu simbol saudara ya. Nah, ini ya pohon salak saudara ya. Masuk, kita akan ke sini ya. Masya Allah. Indah banget saudara ya. Nah, kita akan ke sini ya. Ini benar enggak ada warganya ya. Oke, kita balik lagi. Nah, saudara ya, ini masih di kampung Lengkong saudara ya. Nah, sebelah kanan ini tanaman cabai saudara ya. Namun ini cabainya kekeringan saudara ya, sehingga daunnya layu. Nah, kita akan kesini saudara ya. Seolah ya. Allahu Akbar. Thank you.
Nah, di depan ada rumah saudara ya. Rumahnya sangat unik sekali saudara ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini enggak ada orang saudara ya. Inilah apa ini ya? Oh, ini kayaknya bikin hawu saudara ya. Ataupun bikin tungku saudara. Assalamualaikum. Kang, Pak. Nuju naon, Pak? Nuju mana, Pak? Oh, sudah melahirkan apa? Damang. Oh, Masya Allah. Mek, nuju melahirkan? Atau setacan? Ah, alhamdulillah tuh, Pak. Mana, Pak? Orokna. Mana? Oh, Masya Allah. Barusan, Pak. Lahirnya. Ah, saudaraku ya. Kita lihat ya. Nuh, ini baru melahirkan. Berapa menit yang lalu, Pak? Nah, paling 10 menitan. 10 menit ini? Iya. Oh, bener ya. Dua lagi ya. Pak, untuk daerah ini kenapa banyak kambing kayak begini, Pak? Bagus-bagus kambingnya. Mungkin harganya mahal, Pak ya? Daripada gitu, biri-biri. Oh, kan ada kan kambing kacang, Pak, ya, yang kecil itu. Itu kenapa di sini nggak dipiara, Pak? Ya gitu, harganya rendah itu. Oh, harganya murah, Pak, ya. Kalau begini mahal, ya. Oh, ini mahal, Pak? Berapa, Pak, satunya, Pak? Kalau sesapihan, Pak? Ini belinya 800-an. Yang segede gimana? Nah, baru besat? Ya. Baru nyusu? Habis nyusu, ya, gitu? Habis nyusu, ya. 800. Kalau ini kayak gini, Pak, berapa harganya? Bayi kayak gini? Paling gini ya, belum ada harganya. Masih itu ya, masih kecil ya. Oh, ini masih nempel ya itu juga. Oh, itunya, Pak, ari-arinya juga masih ada, Pak ya? Ini baru melahirkannya baru sekarang. Ini teh. Oh, Masya Allah. Saudara ya. Pak, punya kambing berapa, Pak? Punya tiga. Ya alhamdulillah ya. Tapi kan kalau untuk kambing kayak gini rumputnya enggak terlalu sulit, Pak ya. Apa aja mau, Pak ya. Beda kambing kan, kalau kambing, kalau domba kan susah, Pak ya. Susah gitu ya, rumput terus. Kalau ini mungkin yang ramat juga ya. Yang gini singkong. Singkong juga dimakan. Ini saudara ya, ini baru katanya, kata bapak ini baru 10 menit ya melahirkan ya. Ah, lucu banget saudara ya. Bapak ada keperluan apa? Ah, saya silaturahmi, Pak. Dengan kampung, emang warga kampung Lengkong, Pak ya? Iya, Lengkong. Iya, Masya Allah. Terima kasih, Pak, informasinya, Pak ya. Saya mau kesini lagi, Pak ya. Mau melanjutkan perjalanannya ke depan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saudaraku ya. Ya, saudaraku ya, kita akan melanjutkan perjalanannya, Masya Allah. Ini tanaman boleh ada saudara ya. Kita akan lewat sini saudara. Di depan, Masya Allah, masih banyak rumah saudara. Ini masih berada di kampung Lengkong saudara ya. Oh, ini kayaknya bekas rumah saudara ya, yang mungkin roboh. Nah, Masya Allah. Ini benar-benar perjalanan yang sangat melelahkan saudara ya. Depan kiri dan kanan kita ini banyak sekali pohon pisang saudara. Pisang cau mangala ya. Kita akan ke tempat sini saudara ya. Masya Allah. Huh.
Masya Allah ya. Assalamualaikum. Ngiring alangkung. Aduh ini seorang manukna. Iya manukna on teh. Jog-jog. Oh, keningan iya mah juga cangkuri leungnya. Oh. Cangkuri leung ieu teh. Jog-jog. Oh, namina jog-jog. Oh, ini seorang kiri ical ya. Kang ngala teh. Oh, ti anak. Oh, saudara ini katanya burung jog-jog. Bahasa Indonesia naon teh? Krocokan. Oh, ini krocokan katanya. Burung krocokan ataupun burung jog-jog ya. Neng lagi anyang-anyangan, Neng. Oh, masak-masakan si Neng. Pinter. Masya Allah ya. Oh, ini krocok nih, burung krocok ya. Wah, ngising untung itu kena banget. Oke, Masya Allah. Ya, Masya Allahnya ini rumputnya sangat bagus sekali ya. Nah, ini ada rumah juga. Nah, kita akan berjalan ke sini. Ya, Masya Allah. Iya, kita akan melanjutkan ke kampung Lengkong. Assalamualaikum. Nuju naraon ibu ya teh. Masya Allah. Ya Allah. Aduh. Nuju naraon ibu. Nyukun hapunten ya. Masya Allah ibu nyukun hapunten. Dimana ya? Abdi di Cianjur teh nyukun hapunten. Jika gadung eta. Oh, atas. Terkadah. Mohon terkadah ibu. Ya sarang ibu naon ibu teh? Hah? Sarang ibu naon nami? Mama Emi. Mama Emi, ya putranya. Putra. Oh, itu incu. Ya. Tuh nya. Ah, pada abdi masuk katingali. Itu buyutnya. Tuh, kening. Nah, saudaraku ya perlu diketahui ini ibunya, ini anaknya, ini cucunya, itu buyutnya. Jadi ada generasi 3 setelah ibu ya. Apa 4, Bu? Bau tos garuh ta, Chan? Chan. Hah? Chan. Chan. Nama buyut, anak siwati. Buyut. Nya berarti putra, nya. Cucu, nya. Buyut, bau ayat tak? Oh, tak ayat. Ayah lahiran Ciranjang. Oh, Ciranjang. Oh. Zaman Belanda saya dilahirkan teh. Oh, ibu teh dari Ciranjang eta. Masya Allah. Jadi ibu kesini tahun berapa bu pindah bu? Wah, lupa lagi. Lupa lagi. Ah, ibu lupa lagi. Faktor U ya. Iya, udah mulai. Waduh, bener ini ada kerupuk gadung, saudara. Nih, kerupuk gadung ini kalau tidak bisa ngolahnya ini akan mengakibatkan keracunan, saudara ya. Prosesnya juga lama sekali ya. Dari mulai direndam dulu ya, dihiris dulu ya. Dihiris sampai dijemur, direndam, dijemur lagi, dihiris lagi. Wah. Dikukus lagi. Direndam di Cibeet ya. Pokoknya prosesnya teh membosankan. Oh, begitu. Tapi makannya enggak membosankan. Tidak pakai bosan. Bu, tidak sadayana keluarga, Bu? Iya, mau keluarga. Sadayana. Berarti jontor tadi ibu iya meureunnya dulu teh. Tos pikun. Eta geus teh pas kada bisa ngomong. Katanya gua sudah pikun tapi kok ngomongnya masih nyambung. Kalau pikun itu jawabannya lain gitu, enggak nyambung. Kalau ibu masih ingatan masih kuat, Bu. Baca Quran masih kena kamera. Tekuru pakai kacamata. ABG masih kene. Yuk, terus kena pakai kacamata. Ayo ayo nah, buka ingin pakai tau mah. Kira-kira ibu
8 opatan, Bu. Iya, pasti 8 opatan ya. Ayah. Soalnya ibu persis seperti ibu saya, cuma 3 tahun yang lalu meninggal gitu. Hmm. Persis gitu. Insyaallah. Nah, sing batur mah yang panjang umur, Bu. Capek lain hari ibu boga kadigjayaan teh ka pungkurna. Henteu. Kelenting. Kelenting apa? Pan aya kelenting teh Bu, anu kita tah. Nya maruhitnya. Mantok ditangudan teh. Pada imam mah beurang. Oh, tah eta paraji nya. Jadi dilakukan musik-musik mah kitu ieu mah. Oh, musik-musik teh tuh aya barunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, kecak banget ya. Kayak nya bangsa semar mesemnya, nu gitu gitu garadohnya. Kan biasa nama upami inung barang mah bu gaduh bangsa parabot hari nong nte karemong kaya sakar itu. Kanyut kunangnya. Kunang, ayah kan gunting mah. Nya gitu gitu nya. Masya Allah. Yang ngeji dua lah yang kambil dan lain-lain. Yang tekenging ada apa pintarnya, muka praktek tehnya. Pak, abdi pada permios lo nya. Pak, iya kange emak lah. Ya, kange emak, mudah-mudahan ya, manfaatnya. Teh, yang betul tehnya. Kita nonton dengan kecil baru kampungnya. Mudah-mudahan, itu melakukan kita akhiratnya. Yang nuhun abu baru, amin. Penyangka udah ngeriki. Mengas, assalamualaikum. Salam. Ah, di otakin apa, Mas? Salam. Amin, ya. Gampir riki, coba lagi, bapak riki. Merasih salamatkan, kan kali itu, alhamdulillah. Alhamdulillah saudaraku deh. Kita sekitar penuhnya disuguhin dikasih ini oleh-oleh gadung ya. Enak banget. Ngunah. Assalamualaikum. Bang, assalamualaikum. Butuhnya makan enggak? Enggak, assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan ya. Aduh, itu bawa apa? Punten. Ngiring ngalanggung. Mengah mudannya. Ade, ini makan apa, Dek? Pisang. Masih mentah pisangnya. Eh, cantik banget nih adek nih. Masya Allah. Assalamualaikum. Ngiri ngalangkung. Neng, nuju naon, Neng? Neng, nuju naon? Cukup calik. Ngiring ngalangkung, Neng? Iya. Rupanya Neng pemalu, ya. Nih. Saudaraku ya, di depan ada musola ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih, ya kita insya Allah akan sholat dulu di depan sana, saudara ya. Nah, masya Allah ya. Ini masih kampung lengkong, saudara ya. Namun kayaknya ini baru udah aspalnya. Nah, perlu diketahui ini lengkong ini sangat luas sekali, saudara ya. Dan rumahnya masih tradisional ya, yang terbuat dari panggung semuanya ya. Dan rumahnya semuanya menghadap ke masjid, saudara. Coba kita lihat nih, rumahnya semuanya menghadap ke masjid, saudara ya. Nah, berarti ini saudara ya. Tuh kan ya. Ya oke, saudara aku ya, kita sekarang berada di lengkong ya, dan insya Allah kedepannya kita akan ke kampung Garugui yang berada di sana ya. Dan insya Allah juga kita sebenarnya mau vlog untuk daerah sini, namun karena waktu dan durasinya tidak memungkinkan, maka insya Allah kedepannya kita akan datang lagi sini. Oke saudaraku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kedepannya selalu eksis dan mudah-mudahan bermanfaat. Bersama saya Cik Usman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.